Sembahyang akan membentuk diri manusia lebih baik. As-salatu himmaduddi, sembahyang itu tiang agama. Man aqamaha aqamaddi, siapa mendirikan sembahyang seperti mendirikan agama. Man tarakaha, siapa yang meninggalkan sembahyang seperti meruntuhkan agama. Walaupun dalam kah itu nama Islam, tapi you tak sembahyang. Kenapa? Ada satu hadis sebut, ayat itu disebut, siapa-siapa meninggalkan solat dengan sengaja, kafara jahara, mana dia kata jadi kafir. Walaupun berlaku, tidak, tapi nak sebutnya sembahyang ni benda yang paling basic, paling utama. Kenapa kita akan mati, semua orang akan mati, Amran akan mati, Haji akan mati, semua kita akan mati. Oh.
Jangan paksa. Ayah aku mandi, wajib. Kerana Allah Ta'ala ini perkawan kita rap dan sebagainya. Jadi suruh dia masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.